Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube saya, Herman Entertainment. Nah teman-teman, kali ini kita berada di pertokoan Nagoya. Jadi di video kali ini kita akan melihat suasana kota Batam di sore hari ini menjelang malam teman-teman. Dan kita akan gaspol ke depan sana. Oke, di sini juga ada toko sepatu. Nah, ini ada toko sepatu teman-teman lagi cuci gudang. Jadi kemungkinan di situ sepatunya murah-murah ya. Nah, jadi beginilah suasana kota Batam di sore hari ini menjelang malam, karena jam sekarang menunjukkan sekitar jam setengah 6 teman-teman, atau jam 17.30. jadi kita akan lurus terus ya ke depan sana, karena di sana ada second atau toko elektronik atau toko second elektronik dan bisa juga dibilang barang second elektronik teman-teman di depan sana ya. Kita akan gaspol dulu. Sebenarnya sih sekarang ini sudah sepi ya, karena sudah malam juga, sudah mau maghrib, dan kota Batam lagi musim hujan teman-teman. Nah, ini mungkin videonya agak gelap ya. Dan biasanya di sini nih, di sebelah kanan kita ini biasanya ini banyak ya yang jual elektro second. Nah, dan nampak di depan kita ini sudah ada sebagian yang tutup. Dan kalau nggak salah sih namanya ini pasar maling ya, atau pasar apa ya, saya pun belum begitu paham juga sih teman-teman ya, untuk lokasi ini. Yang pastinya di sini banyak barang elektro. Nah, di sini juga ada helm, dan tidak ketinggalan ada mesin cuci juga, ada kompor. Nah, ini ada helm lagi. Oh, dan ternyata di sini piring ada juga ya. Nah, jadi seperti inilah teman-teman suasana terkini. Wow, dan di sini sekarang sudah dibersihkan. Gak tahu ini mau dibangun apa ya nantinya. Kita doakan aja nanti semoga di situ ada bangunan yang bermanfaat ya buat warga kota Batam. Belusukan rek. Oke teman-teman, di sebelah kanan kita ini ada Bus Trans Batam, dan kita ini sekarang sudah berada di Jalan Duyung. Dan kalau kita perhatikan ya, di depan kita ini, di sini ada DC Mall. Nah, ini di depan kita ini DC Mall. Ini adalah mall pertama yang saya kunjungi waktu saya pertama ke Batam teman-teman, DC Mall. Untuk mallnya sih nggak terlalu besar,
biasa aja ya. Tapi menurut saya itu adalah mall legendaris ya yang ada di Kota Batam. Jalan-jalan sore menjelang malam. Sekalian kita pulang. Nah, saya mau pulang. Tadi habis main ya ke tempat kawan. Nah, ini kita masih berada di jalan Duyung dan di sini di depan kita ini ramai, teman-teman. Dan di sini juga banyak ikan bakar. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen merasakan ikan bakar ala Jalan Duyung, silahkan datang ke sini. Nah, di sini ada banyak kulineran. Laksonir. Right? Nah, kalau di sebelah kanan kita ini, teman-teman, ini udah masuk ke Baloi ya. Dan pertama saya tinggal di Batam juga, saya tinggalnya di Baloi ini, teman-teman. Pas di sebelah kanan kita ini ya. Wow, macet. Oke, di sini cukup ramai. Macet karena di depan sana ada lampu merah yang sekarang sudah hijau, tapi panjang banget rek. Oke, dan di sini sih kayaknya untuk lampu penerang jalannya ya, ini kayaknya kurang oke, teman-teman, karena untuk pohonnya ini udah menutupi lampu penerang jalannya ini ya, jadi udah nggak nampak lagi untuk lampunya. Dan di depan kita ini juga ini ada bangunan. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang tahu histori tentang bangunan ini, silahkan dikomen di kolom komentar. Dan sekarang sudah hijau, kita gaspol dulu. Oke, teman-teman, kita sekarang sudah memasuki Jalan Bunga Raya. Nah, jadi beginilah suasana Jalan Bunga Raya. Bisa teman-teman lihat di atas. Ini lagi mendung. Cuaca Kota Batam memang lagi kurang bersahabat. Musim hujan, rek. Dan di sebelah kiri kita ini ya, ini ada BCA. Ada mall, teman-teman. Nah, itu tadi ada mall BCS. Dan di sini masnya sama mbaknya dengan PD-nya nggak pakai helm, main potong aja. Kalau ke jalan raya kenapa nggak pakai helm ya, harusnya sih pakai helm ya. Apa susahnya sih pakai helm? Oke, kita masih berada di Jalan Bunga Raya. Aduh.
sini ramai banget, Rek. Wow. Ramai. Dan di depan kita ini adalah simpang Indomobil. Oke, kita sekarang sudah masuk ke Jalan Yosudarso. Dan untuk Jalan Yosudarso ini, teman-teman, ini sudah mau siap ya, tinggal beberapa persen lagi. Dan sebagian juga untuk jalan ini sudah diaspal, teman-teman. Cuma ya sangat disayangkan, sudah diperlebar jalannya, malah dipakai khusus parkir. Nah, nanti akan saya perlihatkan ya, untuk jalan yang dijadikan parkir sama mobil. Nah, bisa teman-teman lihat di sebelah kanan ini, jalur sebelah kanan itu adalah mobil-mobil yang sedang parkir, teman-teman, di jalan yang sudah diperlebar ya. Memang ya, mau gimana lagi. Dan biasanya juga di sini ini banyak banget, teman-teman, kalau di siang hari ya. Nah, di sini seperti yang ini ya. Nah, di sana lagi. Oke, teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Herman Entertainment. Untuk lampu penerang jalannya belum hidup. Nggak tahu nih apakah memang putus ya untuk kabelnya, karena ada pembangunan atau pelebaran jalan ini saya pun belum begitu paham juga.